restui lah pilihan hati saya. Sampai ada orang kata suruh saya berubat. Takut dia mandem saya. Benda lah aku nak mandem kau. Apa? Bukannya ada apa pun. Ha? Kau cemburu. Pasal kau tengok aku. Pasal apa? Gini orang. Perasan. Lambat sangatlah Tok lepas raya. Sabar apa belahan, tuan. Nanti kalau saya kahwin cepat, tuan, nanti orang kata, ha, dah lah bankrupt, hutang banyak. Cerai, kahwin. Dah lah tuari wayang apa semua. Ha, macam-macam. Sabar. Sabar dulu. Bagi saya settlekan tugas saya dulu. Paling tidak pun saya dapatkan lepas separuh dulu. Saya punya beban, okey lah. Datuk Rik meminta orang ramai untuk merestui perhubungannya bersama pilihan hatinya Adira yang merupakan bekas isteri keduanya. Menurut Datuk Rik, beliau tidak mampu untuk memperisterikan lagi kedua-dua bekas isterinya kerana beliau bimbang tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami dengan sempurna. Saya nak rentak pukul 10. Kenapa? Pasal diorang tak puas hati agensi saya pasal saya kalah. Tak, dia kenapa? Saya, kenapa nak tak boleh nak niaga kena kumpul booster? Macam mana tak faham? Nak fikir tu kita nak lawan kita nak kumpul booster. Dan order tu terima kasih hari. Subhanallah, terima kasih banyak. Tak faham ah. Dia rupa memahami je tak ada. Dia kan pandai. Nanti orang wartawan. Wartawan yang bergaji tu tak kisah tuan. Ini wartawan yang tak bergaji ni. Ui, macam-macam. Fitnah. Tak nak lah. Sudahlah. Kan? RTM lah. Datuk sekarang dah pandai main fikir. Tak ada tuan, pasal saya dah masuk kat agensi TikTok. Saya dah jadi agensi TikTok. Diorang yang aturkan. Nak tak nak saya kena. Ajak geng tu. Tok je berapa, topi je berapa Torik? Ni. Okey, saya pin topi. Allah Akbar. Sorry. Saya pin topi je. Selit-selit jugalah bagi tahu yang ada Amin punya barang tu. Okey. Selit-selit jugalah. Selain daripada topi saya, ada barang makhluk ni. Dia tak cukup lagi. Tapi rajin tuan. Pagi bangun awal, tadi pergi syuting. Malam niaga, lepas meniaga di teman saya lagi. Terima kasih Daud pula dan order tu. Semoga bagi donat. Allah. Ini yang saya nak kan. Ini yang saya nak tuan-tuan. Doakan saya. Saya pun doakan tuan-tuan bahagia dunia dan akhirat dia. Itu nak dalam gelak tawa kita kan. Itulah, alah, bagilah saya peluang bahagia pula sekali je sebelum tarik saya habis nafas. Terima kasih Aina. Restuilah pilihan hati saya. Sampai ada orang kata suruh saya berubat. Takut dia mandem saya. Ya ke? Tolonglah. Kita orang sabar tak ada macam tu. Itu hari awak cari periuk bocor. Periuk bocor apa bermasa? Ha, sampaikan itu, itulah. Aku benda lah aku nak mandra kau. Apa? Bukannya ada apa pun. Ha? Kau cemburu. Pasal kau tengok aku. Pasal apa? Gini orang. Perasan. Aduh. Tok yang menerima miai dia lah. Betul tak? Terima kasih Azri, Ha, Nimja. Dan order moga sukses. Yang lalai. Cepat sayang. Dah nak solo dah. Dah nak solo dah. Buat kuat tak jual. Tak jual. Sahabat. Dah nak solo dah tu cepat. Cepat. Cepat saya nak tutup kedai dah. Letih dah. Jangan lalai tu. Review sikit bang. Baik. Itu yang soalan saya nak dengar. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan. Okey. Saya review. Tok bila kahwin lepas raya, insyaAllah doakan saya eh. 100 ribu baju Melayu tu nak dia habiskan tu. Demam aku. Ni tuan, ini bersulam eh. Ini sulam. Sulam ni. Ini sulam. Ini patches dia ala-ala kulit. Okay, keras tuan eh. Keras. Eh. Keras eh. Saya minta maaf saya cakap eh. Kalau yang harga so-so tu, kat sini dia lembik, kat sini dia lembik, pakai sekejap je. Ni keras. Tak ada Gustavo, tak ada. Tak ada Gustavo eh. Gustavo cari tempat lain. Gustavo tak apa? Ada orang tanya. Sedap, mana terletup ke. Sebab apa ayam, Zeti? Sentimental value lah.
Eh, Dati nanti tengok saya punya kehadiran di laman sosial. Pertama sekali apa yang saya pakai. Itulah dia. Dan Ken Ayam, terima kasih Gustavo. I love you. I love you Gustavo. Terima kasih Daun Keladi. Terima kasih. Ibu sini, janganlah saya banyak. Nanti saya pula tak sempat dah saya. Tak. Terima kasih. Terima kasih Gustavo. 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 Combo dah naik. Wal, combo dah naik ke? Dia tinggal urus. Nampak pun itu. Ya. Tidak takkan Fat Boci nak membeli. Ya. Dia tengok sekali dia tertarik dah. Pasal dia tahu saya memang makan kaki topi. Saya boleh buat yang RM8, RM5 je. Aku pegang hidup kali ya. Dah macam kopiah. Lembik dah. Mr. Ijat, terima kasih. Dan order tu, terima kasih banyak-banyak. Lambat sangatlah tu lepas raya. Sabar perlahan, tuan. Nanti kalau saya kahwin cepat, tuan, nanti orang kata, dah lah bankrupt, hutang banyak. Cerai, kahwin. Dah lah tu hari wayang apa semua. Macam-macam. Sabar. Sabar dulu. Bagi saya settlekan tugas saya dulu. Paling tidak pun saya dapatkan lepas separuh dulu. Saya punya beban, okey lah. Tuan-tuan pun boleh apply cuti. Lama-lama sikit. Dapat 61 je. Terima kasih Azihan Hijab. Oh, cot kata dia. Cot apa? Jangan tanyalah. Benda tu tak boleh sebut. Oh? Apa sih? Oh. Jangan dengar lah. Jangan dengar. Memang saja ibu bagi orang dengar. Tuan-tuan pilih saya boleh. Cap dan order, terima kasih ejen. Saja je nak menghiburkan suasana. Balas saya balik. Dah tertua nak mampu macam ni barulah. Okay. Tengah korang eh. Nami dengar. Saja je. Memang bagi semua dengar. Aduh, yang bagus. Malam-malam ni tu iyalah. Saja je, baby. Tak salah kan? Dah habis dah? Tak salah. Ini ada lagi tau. Apa sah? Ini ada lagi tau. Dah lah tu, stop lah tu. Tak, dah nak dekat habis dah ni. Aduh. Dah lah, buat sikit. Okey juga tau. Duk, baby bercinta semua lain kan? Sebenarnya tuan, saya kesian dengan dia. Dia tak pernah rasa nikmat cinta tu dengan saya. 2 minggu tu saya hilang dia. Itu beberapa kali jumpa. Okey, dan beli combo. Terima kasih Rozia. Oh ya, Akar Rozia. Terima kasih. Musija dan order. Terima kasih. Ibi. Dah angkat ni. Angkat ni. Tak boleh tahu. Balas lah tu. Balas. Balas apa tu? Eh dah. Saya yang cakap mula. Sweet dah. Time tua dia nak susi tu eh. Itulah. Yang mana abang-abang, kakak-kakak, biarpun kita dah berumur kan. Tak apa kita sesuit sekali. Benda halal tak ada masalah. Tak apa, tak ada masalah. Musija tu. Cakap je tuan. Saya dulu memang saya suka cakap. Biarpun kadang berumah belum mandi dah apa kan. Cakap je. Hargai yang diorang tu. Jangan kau cakap girlfriend kau pula. Aiyah. Tak adalah. Ini ada kat rumah. Kau cakap girlfriend kau. Ini nama banyak. Tak, dah nak siap. Penat ni. Tu, dah. Yelah tinggal. Jimmy. Tak apa. Dah. Dah banyak dapur. Betul. Okay. Kelas simpan. Itu yang tu. Ketiak cari tu. Orang ni, siapa ketiak ni? Apa ni cakap-cakap benda yang tak elok ni? Ketiak lah, apalah. Apa benda ni? Jagalah sikit. Girlfriend tu dah itu. Tu omak orang tinggal tu. Yang terasa ada yang apa. Amin? Doakan je yang baik-baik ni. Sudah. Okay? Allah Akbar. Cepat kan? Dah nak habis ke ni? Tak sikit tu ambil labu minis. Jangan.
Oi, berapa je tinggal lagi ni? Dia nak habis dah ni lah. Akak putih juga the best. Dia tu lah. Tahu takut, tahu. Cepat sayang, sahabat, sahabat, cepat. Cepat. Air tadi. Cepat sahabat. Dah nak habis dah tu. Dah nak habis. Amir rajin tak? Betul. Bukan rajin sikit. Rajin sangat. Rajin sangat. Dah keluar grup single ke? Oh Nora. Tok ramai girlfriend Tok cari Tok. Minta maaf. Janganlah komen bukan. Yes. Untung Tok. Alhamdulillah. Sahabat. Cepat tu sahabat. Siapa yang dah payment? Cepat. Dah nak payment. Cepat. Dah nak habis dah. Dah tak fikir kan? Awak kan? Ha? Dah lama juga tak fikir. Ha, saya sibuk naga je. Saya sebenarnya tak apa-apa sangat pun nak berfikir-fikir bagai. Eh mana air saya? Dah habis dah. Saya tak suka-suka sangat pun. Tapi kadang-kadang bila dah macam ni. Nak tak nak. Amir garang tak tu? Garang. Betul. Memang tu garang. Saya kalah. Wah. Kalau nak kahwin, seorang kena air, seorang kena api. Dia macam itu. Kalau dua-dua api tak jadi barang. Cantik girlfriend tu, alhamdulillah. Tapi kan kita dapat kadang-kadang hadiah tadi. Kadang-kadang nak hiburan sambil menaga tu. Betul. Dia macam itu. Kadang-kadang orang kata, lah dia ni gedik lah, apalah. Orang kadang tak datang, tak masuk. Dia tak tahu. Kan? Macam ni. Tak tahu nak cakap apa nampak. Dia nguap-nguap. Tadi bila kita suruh dia meniaga, pandai dia bercakap apa semua. Eh, tak ada nguap pun. Ha. Kita nak cakap ada orang bagi kita hadiah. Hadiah apa? Hadiah iron. Iron? Boleh bawa jalan-jalan. Iron nak bawa jalan apa? Tapi saya rasa you boleh bawa. Sebab boleh iron baju kat kereta je. Ya, yeah. Habis saya nak cocokkan lah. Habis cocok? Cas lah. Oh, yang pakai cas macam yeah. Macam ni? Macam. Yes. Eh, jangan tunjuk barang masalah tu. Masalah tak tunjuk lah. Tak tunjuk. Tak nampak pun. Mana? Nak kata sebenarnya tak nampak. Oh. Okey. Baguslah tu banyak nasihat. Itu tuan. Yang mana elok, ambil. Contoh. Yang mana tak elok, jangan ikut. Ha, macam tu je. Eh. Bagi hadiah kat tu, itulah. Girlfriend tak kata, dah dapat hadiah kahwin tu, itulah. Ha. Saya dengar. Umi Aida suruh kahwin cepat-cepat. Ha? Lepas tu yang saya dengar ada pakaian-pakaian dong benda. Bila berbincang-bincang. Kenapa? Dia tanya, oh, nanti Adira nak pakai baju macam mana? Pakai baju macam ni, makan baju macam ni. Tok ni tak kosong. Terima kasih, XX. Cepat kahwin tu. Jawab doakan ke dalam muda, pakai kredit. Apa ni? Berapa hari dah couple ni tu? 6 hari tuan. 6 hari, alhamdulillah, syukur nikmat pada Tuhan. Kata pula balik. Hebat. Yang penting Siti Nurhaliza tu. Tolonglah ajar-ajarkan saya. Saya impian saya tu. Kalau Siti Nurhaliza datang, gempak, gebabus tu. Kena kumpul duit. Kenapa nak? Bayar dia. Alah, nanti kita deal dengan dia. Janganlah. Tok T. Tok T ni, dia tak sombong. Yalah. Dia very the humble. Ya. Yeah. Lepas tu? Geng kasi geng. Cepat geng. Ya geng, cepat geng. Dah nak solo dah. Apa? Dato' Sri Siti Nurhaliza ni dia bina nama berapa puluh tahun pula. Ya. Yeah. Jadi memang asal dia keluar rumah tu duit tau semua. So saya siap pasal video tu dah. Saya suruh dah. Kejap lagi dia akan. Kan. Dia boleh tak perasan. Tak perasan? Dia boleh tak perasan. Dia rasa dia dah hilang. Dia rasa dia dah hilang dah. 20K Tok T datang tengok tu. Acah-acah macam tak nak iron tu. Tiba-tiba nanti hilang. Macam je lah perfume, cerita perfume kita kan. Acah-acah macam tak apa. Sop, lesap. Alah, janganlah. Nanti sampai bayar-bayar mahal. Saja je kalau dia sudi kan. Tak sudi tak apalah. Betul tak? Boleh cubalah. Saya pun banyak nak pakai duit lah. Pasang lagu pengantin tu. Tok T masuk tu. Tok T pasang lagu pengantin satu. Okay. Api anniversary tu yang kena. Terima kasih banyak eh. Atuk anak berapa? Berapa? Adira anak berapa? Saya anak 6. Adira ada anak 4. Alhamdulillah kami apa nanti ni? Bersatu nanti kami ada 10 anak. Bukan anak keberapa. Hah? Anak keberapa? Oh anak keberapa. Saya anak keempat. Dia anak ke-8.
Cuba Tok peluk, ada balik deria tu tak tu? Kau jangan. Itu hari pun masalah tu banyak tak timbul. Ini janganlah tuan. Ini dah kira macam memang girlfriend. Kan? Kita kena panggil nyanyi yang lawak-lawak tu apa? Siapa? Kata Alif Zukri. Alif Zukri nak dipanggil. Kita nak yang menghiburkan. Kita nak yang kelangkau-kelangkau. Ini majlis aku yang terakhir. Yang belakang-belakang. Memanglah dah takkan aku nak kahwin ni kerja. Udah-udahlah. Bagilah yang apa tu sikit. Kan? Bagi yang dikenang. Jemput Datin Widah sekarang tu. Alah. Itu saya tak nak tuan. Itu nombor dua. Nombor satu saya nak tuan-tuan datang. Ah, itu dia yang terbaik. Betul tak? Itu yang ini lagi bagus datang. Ha, yang itu nombor dua. Yang Datuk ke Datuk Seri ke apa Tan Seri ke, itu nombor dua. Ha, ini nombor satu. Ha, itu pasal saya nak panggil Siti Nurhaliza. Kalau ada rezeki, dia nak hiburkan kita semua. Ha, kan? Kadang-kadang ada yang tak mampu nak cakap konsep Siti. Betul tak? Macam itulah. Tok tak jual tak jual kopi. Ada. Betul kami datang. Ha, itu yang nak tu. Itu yang nak tu. Sahabat. Cepat tuan. Dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah. Sebelum saya tutup kedai, saya pun dah lembik dah ni dah. Cepat. Cepat. Saya terus post. Saya terus packing. Okay. Buat kat Singapura tu. Tak ada tempat. Saya nak cari tempat besar sikit. Dan kalau boleh, saya nak buat kat LKL dekat sikit. Bagi semua orang boleh datang. Sahabat. Cepat sahabat. Berapa harga topi tu? Itu kat beg kuning tu. Ada flash sale. Habis lift ni, harga akan kembali asal. Eh? Habis lift ni, harga akan kembali asal. Okay? Macam dia bukan jalan. Ni tuan. Tapi ada ke ramai nak datang nanti? Saya dapat peluang kedua kalau saya tu. Nak hitam? Tak ada. Saya buat merah je sayang. Eh, ada. Okay, sampai bila kenapa dia stop sampai garis? Oh, tu tak ada. Sambal-sambal jangan tanya. Saya tak nak buat lagi dah. Kenapa? Buat dekat Sabah ke tu? Aircon saya tak ada beg kuning. Ambil. Kenapa tengok kita tadi? Tak ada lah. Tengok dulu. Suka ni layan tetamu. RM7,000 ni layan tetamu. Nak meniaga ni. Ya, okay, niaga. Saya datang tu. Boleh. Ni pun boleh tu. Buat saya KL saya datang. Betul. Itu pasal saya cakap announcekan cepat-cepat. Jadi awak semua, sahabat-sahabat saya boleh plan yang mana nak mengandung bilik dulu. yang mana nak pergi bercuti ke lepas raya, relax dulu. Mari kita kumpul-kumpul ramai-ramai. Okay? Panggil Nora, Sakinah, wajib tu. Itu no problem. Itu confirm. Itu confirm. Sambil tu belilah dia dulu. Anima mana tu tak bayar. Bulan apa tu? Kasihan. Bulan 4. Raya ujung bulan 3, bulan 4 macam tu. Bulan 4 ujung-ujung macam tu. Ha, lebih kurang macam tu lah. Sabar. Kalau ada jodoh panjang umur. Promo barang Ami pula tu boleh. Nak kahwin berapa hari tu? Satu hari sudah. Dogi dapat apa tu? Telur balut dengan tisu. Telur rebus balut dengan tisu. Awal dah nak tanya. Wuih, siap bagi tarik 24 bulan 4. Gila. Jadi mereka tu, datang mereka pun boleh. Sahabat, itu nanti dulu sahabat. Kasih saya solo out tu. Kasih saya solo out tu. Cepat, saya nak packing ni. Ni tu pun tengah packing tu. Dah apa-apa dah, solo dah ke? Puasa awal bulan Mat. Yalah, jangan lupa panggil orang mahkamah yang pisahkan tu. Tak boleh tengok. Oh, boleh. Hari ni dah jatuh hari lain. Tak boleh. Ni campur sekali. Campur sekali dengan apa? Ni yang campur dengan perfume. Yeah, dengan barang yang mati pasal hari ni. Eh, taklah. Ya, yeah, sekali. Cepat, sahabat. Cepat. Dah nak habis ni. Cepat. Dah nak tutup kedai dah. Saya dah tak larat dah. Pukul 12. Saya punya carburetor pun semua dah lembik dah. Ha? Pukul apa jam? 13 minit lagi. Ha? Pukul apa? 13 minit lagi. 12.47. Yes. 13 minit je lagi. 13 minit. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.